doaku diterima, pasti Allah akan mendatangkan laki-laki yang gentleman untuk meminta anakku, dan dia akan bertanggung jawab seperti bapaknya menjaga dia. Sama kita mampu, oh, hapus air mata. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Apa yang pengen dilakukan melihat Bunda Asati sehat lagi? Bunda sehat, kalau ngomong aku nanti gini, yang penting bahwa aku hidup dengan Asanti hari ini adalah mau mencoba lebih mengerti dia pastinya. Lebih mengerti dia. Yang satu lagi ya, memang doa itu adalah penting. Karena aku gak pernah berhenti untuk minta pada yang kuasa bahwa dia cepat bisa sembuh atau lebih baiklah selalu keadaannya. Tapi aku selalu ingin mengajak dia lebih, selalu tantang dia kreatif gitu. Orangnya kalau dipicu, ini orangnya nyala langsung. Gitu, dipicu nyala. Nyala banget, dia tuh gak bisa diusik. Gak bisa diusik, dia bisa gak berpikir panjang. Nekat dia orangnya, ngegas langsung. Oh kayak aku tipikalnya. Aku di situ sekarang mulai untuk mengerti bahwa aku harus melengkapi dia. Karena dia punya sumbu pendek terhadap sebuah karya, dia punya sumbu pendek terhadap keinginan dia. Dan aku melihat dia punya potensi-potensi di situ yang ide-ide dia kadang-kadang aku lihat bagus. Gitu. Sementara dia, aku tahu kelemahannya dia di sini, bahwa aku harus melengkapi itu. Kalau aku harus jerus juga dengan keinginan-keinginanku, aku nggak bisa nemenin dia nanti. Jadi laki-laki itu harus bisa berkorban. Itu satu perjuangan yang luar biasa ya Bunda ya. Kalau nonton lihat Pipi itu ternyata orangnya so sweet loh. Jadi ya semoga TikToknya itu ternyata tetap romantis ya. Karena kalau aku harus sekarang, bukan kadang-kadang gini, kayak kemarin contoh aja, habis dari parlemen, kalau aku memperjuangkan aku jadi kepala daerah, aku bisa, bukan aku nggak bisa. Dan aku banyak tawaran untuk kesana. Dan aku bukan tidak memiliki kans, aku punya hope bisa masuk ke situ. Tapi aku lihat di sini bahwa oh, istriku butuh aku, anak-anakku butuh aku. Ntar dulu deh, kalau memang aku nanti aku bisa tunda yang itu. Tapi kenyataan anak-anakku hari ini, gimana Aurel begitu, Azriel masih begini, apalagi ada dua yang luar biasa hari ini. Wah. Arsy Arsa ya. Arsy Arsa ini lucu banget ini. Aku bilang punya energi yang unik, beda juga. Lagi. Beda lagi. Aku tahu Aurel, aku tahu Azriel. Tahu banget kelemahannya dua orang ini, aku paham banget. Tapi Arsy Arsa ini memiliki hal yang tidak ada di dua orang ini. Ada lagi, ini kekuatan lain lagi. Beda lagi. Beda lagi. Energinya beda lagi. Beda lagi. Pertemuan DNA-nya beda lagi. Karena aku lihat, ya aku tahu Asanti gitu ya. Dia orangnya kayak apa? Ini ada di Asanti, ada banget gitu. Aku tahu. Sampai pegang kepala dia sesuatu. Tahu aku. Ini anak dengan DNA yang aku punya ketemu di situ. Bergabung gitu. Ya. Ini anak gimana lagi nih bentuknya besok? Jadi menjadi PR orang tua juga itu ya, mengerti nah, anak lagi ya. Kalau aku harus hari ini hanya mementingkan diriku, gak menemani mereka. Nah itu memang ada dua lah ya. Tetap selalu ada pemikiran, gak bisa lu nangin. Tapi aku kok melihat, kalau aku orangnya gini. Kalau udah mengerjakan sesuatu, itu kalau gak A sampai Z kelar aku gak mau. Aku sampai A sampai Z gak ngerti aku gak mau. Orangnya begitu masalahnya. Iya berarti perfeksionis lah ya. Ya harus begitulah aku ngerjain sesuatu. Nah kalau aku udah nanti jadi, let's say aku nanti kepala daerah atau nanti aku pernah ditawarin sesuatu jadi di pemerintahan, bayangin aja Arsy Arsa kayak apa. Sebentar Aurel Azriel masih sedikit membutuhkan aku. Yeah. Apalagi ya kalau aku melihat istriku. Yeah. Dia yang selalu ingin bikin ono, bikin ini, ingin begini. Aku harus ngalah kayak. Itu ya pilih. Jadi pilihan hidup atau ambisi diri sendiri itu akan kalah sama kemauan keluarga berarti ya? Iya, tapi aku tetap punya reserve. Tetap punya. Itulah aku pernah diajarin oleh almarhum. Bapak almarhum, awas, laki-laki harus selalu punya reserve.
Itu dia. Awas, kamu laki-laki, bahwa laki-laki harus punya reserve. Artinya? Jadi aku, jadi masih ada sesuatu kalau ini nanti begini, ini begini, ini gue harus begini. Oh, ada plan cadangan. Ada plan cadangan. Plan A, plan B-nya harus siap. Ada. Itulah laki-laki. Itu dia guys. Nah, jadi ya aku siapin itu sekarang. Siapin sekarang. Jadi kalau ini akan begini, ini begini, ya udah, ini gue harus tentuin. Udah, lu diam, gue yang begini sekarang. Gitu. Ada plan A, plan B itu bener. Itu tuh itu trik yang bagus juga jadi seorang laki-laki. Gitu. Nah, ini ngomong soal anak nih ya. Ini anggap aku sama Pipi enggak kenal deket nih, Pi. Anggaplah aku jarang ke rumah Pipi nih, anggap ya, anggap gitu, Pi. Nah, ini aku mau tanya, ini pertanyaan netizen juga, Pi ya. Walaupun agak-agak ya. Om Pipi Anang ini, anggaplah aku sekarang aku panggil Om. Om Anang udah siap belum punya menantu? Kalau aku punya anak perempuan atau laki, aku punya anak, ya aku harus siap. Alasannya apa tuh? Kenapa tiba-tiba? Karena pasti anak-anakku pasti kalau nggak menikahin dia dinikahin. Karena punya anak cowok karena dua, cewek anak, dua. Iya. Jadi aku harus siap selalu bahwa next anakku akan menikahin perempuan, berarti aku akan melamar. Dan pada suatu saat next bahwa aku harus menunggu ada seorang laki-laki yang gentleman datang ngetemuin aku untuk iya, bener-bener. Untuk datang bahwa gue harus siap aja dan gue harus nerima dan aku harus ngomong sama dia. Karena apapun juga aku mewakili keluarga ini. Jadi pertanyaan kamu tadi bahwa aku sebagai orang tua harus siap menghadapi itu, aku selalu siap. Karena aku udah rancangan dari dulu, karena gimana waktu aku kan cerita gimana Asanti itu bukan gampang. Waktu itu aku ketemu, aku nanya sama Asanti, aku serius sama kamu. Oh ya? Dia kata dia santai aja. Terus gimana? Ya udah, dari keluarga kamu mana yang harus aku temuin? Dia ngomong, kamu temuin Yusuf deh. Oke. Gak pakai ngomong, gak pakai apa, besok aku jalan. Trut. Yusuf temuin. Yusuf, gue mau ketemu dong. Oh, ada apa nang? Gue mau ketemu. Ngobrol. Ngobrol, aku langsung ngomong. Yusuf, gue mau nikahin adik lu. Lu bagi kakaknya yang aku suruh temu kamu, baru ngomong sama kamu. Gue mau nikahin dia dengan serius. Yusuf langsung ngomong, ya itu sih terserah Asanti. Asanti sih, aku suruh ngomong sama kamu. Kamu gantinya orang tua. Setuju gak lu? Dan gue akan janji sama lu, gue akan bahagiakan dia dunia akhirat. Dan itu harus buktiin. Omongan laki-laki apa yang sudah diucapkan harus dibuktikan. Itu dia. Makanya aku mau ketemu orang yang gentleman untuk menggaranti itu. Belum ada. Sampai hari ini aku belum ketemu laki-laki yang bisa garanti itu. Itu dia ya. Nah, kalau kriteria nih, Pi. Gak ada kriteria. Gak ada kriteria. Gak ada kriteria. Jadi kalau ditanya, banyak yang nanya. Gak ada? Gak ada. Jadi gak usah ada kriteria yang dibutuhkan gak untuk menjadi penantu? Gak ada. Gak ada. Dia punya keberanian menjadi seorang laki-laki, bicara dengan aku, dengan segala diskusinya dengan aku, berarti dia ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu sudah hebat. Karena percuma dunia tidak menjanjikan apa-apa buat kebahagiaan anakku. Walaupun cowok maupun cewek sama? Amat. Gak ada kriteria itu? Kalau Azriel aku besok tanya, kamu senang Le? Kamu bahagia dengan dia? Iya. Yang menikahkan kamu, bukan bapak. Tapi menurut Pipi nih, kalau misal konteksnya Aurel, dia udah siap belum untuk menikah? Siap atau tidak siap, itu hanya Aurel yang tahu. Bukan bapaknya. Bapaknya gak tahu apa-apaan. Jadi gak ada target dari bapaknya, oh kamu harus umur segini dulu, gak harus ada. Punya, harus gak sekolah, gak misal ada. Sarjana. Gak ada, itu memang ada, itu hitung-hitungan manusianya. Kalau di sana aku lebih sendeng. Doaku diterima, pasti Allah akan mendatangkan laki-laki yang gentleman untuk meminta anakku. Dan dia akan bertanggung jawab seperti bapaknya menjaga dia. Tapi kalau misalnya Aurel bakal nikah nih, sedih gak sih seorang Pipi? Misalnya kan dari dulu Pipi udah sama anak-anak. Justru aku bahagia. Karena aku bisa menjadi saksi anakku dipertemukan oleh Allah dengan laki-laki yang bertanggung jawab. Karena itulah dia. Disitulah aku udah selesai mengantarkan Aurel. Apa yang aku harus kesedihkan lagi? Gak ada. Aku justru, wow, gue udah selesai ngantar Aurel nih. Dan karena aku selalu berpesan sama Aurel, selalu ngomong, kakak, kalau kamu sudah punya imam, kalau kamu sudah punya imam, yang nanti ke neraka pun kamu, ke surga pun kamu, imammu nanti yang ngajari. Berarti Pipi gak boleh lagi ngatur kamu. Makanya kamu harus benar-benar bisa mengerti laki-laki mana yang harus kamu terima untuk menjadi pemimpin kamu.
Karena pada saat kamu nanti di situ dipimpin dengan benar, kamu nanti pada saat Pipi gak ada, hanya kamu yang bisa mendoakan Pipi dan anak cucunya. Hartanya Pipi apapun Pipi gak bisa bantu lagi. Yang bisa bantu itu hanya doanya. Kamu kalau dapat pemimpin yang benar, doa kamu itulah yang bisa nanti mengurangi dosa pipimu. Ini ada lagi. Jadi kamu pikir hari ini, laki-laki yang seperti apa yang bisa menjaga kamu seperti itu, yang bisa mengajak kamu seperti itu. Pikirkan itu, karena aku gak minta apa-apa lagi. Apa yang harus aku minta dari kamu? Gak ada. Gak ada, aku gak minta apa. Aku cuma minta bahagia ya kamu hidup. Cuma itu. Karena abis kamu perempuan dia minta sama laki-laki, ya udah kamu hidup sama dia. Enggak ada lagi. Terus Pipi meminta apa-apa? Enggak mau. Meskipun nanti Pipi kenapa? Enggak, Pipi enggak akan nyusahin kamu lagi. Cukup kemarin Pipi nyusahin kamu. Masa harus nyusahin lagi? Ini enggak boleh. Semakin deep ya guys ya. Ini semakin ini deep banget dan ini keren sih pembahasannya. Ini pertama kali aku dengar dari Pipi langsung. Nah, ini bakal lebih dalam nih Pipi ya. Sekali lagi anggap aja nih aku nih wartawan ya. Bukan Atta. Nah, punten tolong dijawab nih katanya. Aurel kan udah ada yang deket nih misalnya sama cowok nih Pi ya. Pipi sendiri setuju gak sih sama dia? Kamu lawan itu, dia bisa. Pokoknya perubahan harus buruk gue mungkin. Dia bisa, pecah pasti. Idiot.